destinasi wisata Brosis. Yang pertama, kita akan melangkah ke ikon dari Nusa Penida, yaitu Klingking Beach. Sebagai informasi Brosis, buat Anda yang sering mengunjungi dari TripAdvisor, Klingking Beach ini pernah masuk ya 20 besar dari destinasi wisata tahun 2019 Brosis versi TripAdvisor. Jadi Brosis, bagi Anda yang pengin, yang penasaran, atau yang wow, tersepona, yuk kita akan berkunjung ke Pantai Klingking Beach dalam rangka We Love Bali. Check it out. Siap, Pak. Siap. Gimana, mabuk laut? Oh, kali ini nggak mabuk laut, mabuk cinta ini. Ini cuacanya bagus kayaknya di laut. Iya, bagus. Lembangnya kecil ya. Kecil ya. Biasanya ada Oktober. Ini sepanjang pantai Toya Pak Brosis. Ini biasanya ya. Dan kita bersyukur Brosis karena hari ini cuacanya cerah. Penambah kemarin ya, hampir seluruh Bali hujan deras. Jadi mungkin hari ini diberi kesempatan untuk cerah. Ini Brosis, ini pesona dari Klingking Beach. Ini ada penghuni utama di sini yang standby setiap hari. Ini jajaran pulau-pulau di samping Klingking Beach. Dan ini ikon yang terkenal Brosis. Nah, Klingking Beach ini yang terkenal. Nah, di sana jalan menurun, jadi kalau menurun sana itu Brosis. Ini Brosis, ini di Klingking Beach, liatin dua ekor ibunya dari monyet, anaknya. Proses banyak spot ya, banyak spot untuk menikmati Klingking Beach ya. Dari spot yang terbawah sana Brosis ya, sampai spot yang tertinggi. Dan ini spot pertengahan Brosis, kalau spot yang paling tertinggi di atas tuh. Ya, jadi view-nya bisa kelihatan sekali. Tapi spot yang paling asik, yang paling damai, yang paling nyaman adalah posisi di sini. Ini seperti ruang pandang Brosis untuk menikmati Klingking Beach. Tapi memang ini kalau sudah aktif ya, kalau sudah berjalan aktif normal, ini dikenakan biaya untuk spot di sini Brosis, untuk ngambil foto di sini 5.000 per orang. Tapi karena ini masih bebas, jadi kita masih bisa free dan saya bisa nikmatin view dari sini. Dan yang menarik Brosis, pandangan di sini free, bebas Brosis, tanpa terhalang oleh berbagai daun ya, daun muda, daun tua, daun apa aja. Kemudian kita bisa lihat pemandangan apa saja dari Klingking Beach Brosis. Jadi dari tangga turun Brosis ini. Ini ada tangga turun dari sana sampai ini seperti klingking ya, klingking seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini Brosis. Dan Brosis berketahui ternyata Klingking Beach itu nama aslinya adalah Karang Dawa. Karang Dawa ya, kalau orang Jawa Karang Dawa. Karang itu berarti tanah. Dawa, dawa itu berarti panjang. Jadi tanah yang panjang, maksudnya tanah semenanjung yang menjorok ke lautan yang sangat panjang. Makanya dinamakan Karang Dawa. Tapi pendatang atau bule atau siapapun, karena bentuknya seperti klingking, ini persis seperti ini persis. Ya, jadi tangan ini kayak tangan persis. Ini tangan, ini jempol, kemudian ini jari 4. Orang menyebutnya Klingking Beach atau Pantai Klingking. Ini adalah penyebutan yang normal yang sudah mendunia. Tapi orang sini sendiri menyebutnya adalah Pantai Karang Dawa, Karang Dawa. Jadi ini pengetahuan yang jarang kita tahu Brosis. Jadi aslinya adalah Pantai Karang Dawa. Orang dunia menyebutnya Klingking Beach. Dan uniknya Brosis, ini amazing, benar-benar amazing. Canggih, indah, view-nya alami. Jadi Brosis yang belum pernah ke Klingking Beach, yuk jangan lupakan kehidupan Anda. Kalau tidak ke Klingking Beach, nggak gaul. Willow Bali dari Klingking Beach melaporkan.